Bang Mastur, Pak. Bang, bikinin aye gado-gado ya. Kebangetan lu dah. Lu kan tahu gua mahasiswa. Lagian bukan jurusannya gua ngulek-ngulek mah. Iya, yeah, lu tuh urusannya. Ih. Jangan buka kartu lah, Pok. Malu ke soda. Lagi lu seenaknya aja ngambil duit orang. Kata ngomong aja kenceng-kenceng. Iya, emang saya ngambil. Nanti saya ganti. Hah, kapan lu ganti sih? Lagi ngapain, Bang? Enggak. Apa yang enggak? Lu kan lagi... Shhh, udah. Iya, emang saya ngambil. Berisik gua, tak. Ano, lu malu ya masa Oda? Malu kenapa sih, Bang? Masa saya disuruh gua ngadu gado? Kan gak mungkin. Kalau ngulek Neng sih, saya mau. Ayo pasrah, Bang. Lantur ya, Pak De. Udah berisik aja. Malu no sama orang-orang. Udah, sepergi gue ya. Lu dia ladenin aja. Tur! Pulangin, eh! Kumbang. Kan gue udah bilang, Kumbang. Jangan main di pinggir jalan. Bajai lu tabrak. Sok kuat lu. Begini nih jadinya. Kumbang. Maafin semua kesalahan gue ya, Mbak. Ngapain lu, Ki? Si Kumbang mati nabrak bajai. Oh, kucing lu yang hitam. Hah? Yang arti banget. Yang mirip macan Kumbang. Iya, yang mana lagi? Blon. Kesian ya. Jadi benar bisa hilang, Prof? Bukan orang itu hilang, tapi dia tidak terlihat oleh orang lain. Ini semua kekuasaan Tuhan untuk menyelamatkan orang saleh dari kejahatan-kejahatan dan kelalaian. Tapi Prof, katanya pada zaman dahulu kala ada orang yang punya benda pusaka dan dia bisa menghilang. Itu sebuah legenda. Ceritanya begini. Sang Prabu ini punya seekor kucing yang hitam polos. Tidak ada satu lembar bulu putih pun padanya. Kemudian kucing itu mati, lalu dikubur di perempatan jalan, di mana ada orang lalu lintas. Kemudian setelah 40 hari, kubur itu dibongkar. Nah, di antaranya ada satu tulang yang ajaib. Bila tulang itu ditaruh di saku, orang itu bisa menghilang, tidak dapat dilihat orang. Ngapain sih, Kumbang? Kalau gitu kucing lu gue yang kubur dah. Mau lu kuburin di mana, Tur? Terserah gua. Masa. Tur. Tur. Master. Kumbang. Sudah mau tahun 2000 masih macet aja percuma sekolah kepribadian kalau selalu bikin jadi emosi. Ada apa sih kok macet begini? Itu ada laki-laki bawa golok di tengah jalan, Mbak. Bawa golok? Iya. Oh my God. Oh my Lord. Aduh, saya takut, Pak, sama yang begituan. Hati-hati, Mbak. Mana laki-lakinya sih? Permisi, dong, kehalangan nih saya, kehalangan. Gimana sih bapak-bapak sekalian ini, masyarakat sekalian di daerah sini, masa ngelawan yang begituan aja gak berani sih? Lihat ya, lihat cara saya menghadapinya. Wah, hati-hati nih. Jangan yang bahaya kalau dia nambahin. Lo lagi, gue ini salah satu pembayar pajak terbesar, tau gak, di negeri ini. Sekarang gue mesti keganggu sama lo gak bisa pakai fasilitas jalanan umum. Bikin kepala gue jadi pusing deh, pusing. Maafin, Neng. Sayang.
Sayang, berani lo ya sama gue. Sana lo pergi. Emang lo pikir gue takut apa? Lihat tuh, lihat saya berani kan. Sana cepat pergi yang jauh. Terima kasih, udah biasa kalau seperti ini. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Haji atas segala doa restunya. Salam. Hebat, Pak Den Roro. Iya, nggak perlu terima kasih. Terima kasih, Mbak. Mas Tur emang nggak pernah ngerti kalau waktu adalah uang, uang adalah waktu. Maklum aja, dia nggak punya duit sih. Kenapa ya? Kok dia jadi korslet begitu? Jangan-jangan gara-gara gue nolak cintanya lagi. Nah, sekarang gue punya alasan untuk ke tempat Nana. Biar Nana tahu kalau temen itu korslet. Oke, let's go ke rumah Nana. Aduh, dia lagi. Kelompoknya Amit ya? Yang ledaknya Muruk. Kelompok Amit? Kelompok Amit apaan sih bang? Angkatan muka hitam, kayak mungkel lo. Abang, pakai ngatain saya. Kayak nggak mukanya geseng aja. Udah, jangan banyak omong. Aduh. Oke, bos. Ayo, ikut-ikut. Aduh, iya. Aduh, tolong bang. Aduh. Bener, pak. Saya cuma mau bongkar kuburan kucing dan ngambil tulang-tulangnya doang, pak. Yang bener. Masa malam-malam gali kuburan kucing? Bener, pak. Sumpah. Sumpah? Sumpah, pak. Buat apa tulang kucing, ha? Ya, buat riset, pak. Ngomong yang benar. Oh, buat riset, toh. Riset itu apaan sih? Aduh. Riset itu ri. Ama? Set. Oh. Jadi riset. Oh, riset. Makan teri sama set gitu. Itu penelitian, pak. Lah kamu kok tahu kalau di sana itu ada kuburan kucing? Ya kan saya ngubur, pak. Kamu yang ngubur? Iya. Mestinya kalau bongkar
itu jangan malam, siang kan bisa. Ya kalau siang ganggu kendaraan, Pak. Ngeri macet. Lagi kalau Peggy tahu kan saya malu, Pak. Dilihat sapi aja kok malu kamu itu. Aduh, Pak, bukan sapi, Peggy. Oh, Peggy. Mana coba tulang kucingnya? Ini, Pak. Kok hilang? Kemana Pak orang tadi, Pak? Loh, kemana ya? Jangan-jangan orang tadi hantu, Pak. Eh, kemana? Eh, kemana? Kemana nih? Jangan ditinggal pas ini. Ma, tadi Bang Polta kemari. Lalu si Bulan kemana? Pergi sama Gerhana. Katanya ada penelitian di Cianjur. Lalu kau bilang sama si Polta kalau si Bulan itu pergi sama Gerhana? Iya, Ma. Bahkan ada dikasih tahu alamatnya. Bodoh kali sih kau ini. Kalau si Polta itu nanti nyusul ke sana, bagaimana? Habis sudah, hilang sudah. Duh, apa sih? Frustasi lu. Ganggu aja lu. Tulang kucing kita gimana? Berhasil, Ki. Lihat gua nih. Gelini. Udah dong. Muncul dong, tuh. Gimana? Gua sekarang bisa deketin si Peggy. Gua mau ngapain juga bisa. Hati-hati, Tur. Dosa. Udah kepalang tanggung. Hah? Udah kepalang basah, ibarat orang mandi. Ini rahasia ya. Uman lu doang yang tahu. Jangan ngomong sama siapa. Hilang apa, mah? Ya uang lah. Dia itu kan raja minyak. Mama, duit mulu. Kau juga pura-pura. Kau juga suka minta jatah sama aku. Diam-diam juga, kau suka minta sama dia, kan? Pelan-pelan lah kau sedikit untung. Tak kau lihat itu, si Bulan sama si Gerhana udah pacaran di pohon itu. Oke, bos. Jadi peranata sosial mereka sudah berubah? Ya, kalau yang saya lihat sih, Lan, orientasi mata pencarian mereka udah mulai berkembang. Sana yuk. Taruh dong. Udah bawa aja. Geger itu. Ya. Baiklah, kau tunggu di sini. Siap. Hei, jangan ganggu bulanku ya. Hei, lepaskan. Ya, dikasih aku itu. Ganteng ya. Alah sudah lah, ayolah kita pulang. Bang, kasihan Gerhana. Ya buat apa kau pikirkan dia? Dia jatuh ke jurang. Hah? Kurang ini bang, masa cuma segini bang? Ini baru proyek awal, nanti akan ada proyek yang lebih besar lagi. Tapi ingat, ini bukan KKN. Masa lu mentang-mentang bisa ngilang, Peggy pakai lu bayangin, dosa lu. Gua kan cuma mau buka ngemenyum pipi doang, wajar kan?
meninggalkan saya, Den. Jangan pingsan, Den. Kalau butuh saya juga pingsan.